Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Er di channelnya Tiras Garden, channel yang membahas seputar kedai kopi dan tanaman. Silahkan di subscribe, like, dan komen. Bila perlu di share. Oke, ikuti terus Bang Er. Sahabat YouTube, hati-hati ya dengan angin untuk tanaman aglonema. Ini pengalaman saya nih, kebetulan saya nih berada di rooftop di lantai 3 ya. Kemarin anginnya begitu kenceng, jadi tanaman aglonema saya hancur ya, tuh liatin patah-patah daunnya. Yuk kita lihat satu-satu ya, tuh patah-patah daunnya karena terjangan angin. Jadi hanya sebagian aja yang bisa diselamatkan. Jadi untuk sahabat YouTube, hati-hati aja ya nih. Ini tuh sampai patah begini nih. Ditanam lagi. Ini insya Allah akan tumbuh lagi ya, cuman membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sahabat YouTube ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat YouTube, hati-hati dengan tanaman aglonemanya. Jadi jangan disimpan yang tidak aman, tempatnya yang tidak aman ya. Patah-patah semua nih koleksi aglonema saya. Nah, sebagian udah saya amankan di sini ya. Kalau di sini nih masih aman, cuman tempatnya udah penuh, udah nggak ada lagi tempat untuk menyimpan aglonemanya. Kalau di sini kan ada kray, jadi kalau angin besar saya turunin kraynya. Kalau ini memang asalnya juga di sini ya, jadi selamat ini nggak kena terjangan angin. Ini nih, alhamdulillah nih yang ini nih yang bisa diselamatkan. Jadi penuh di sini juga. Asalnya cuma Snow White aja yang ditaruh di sini ya, sahabat YouTube ya. Sekarang terpaksa berdempetan ya, saya simpan di sini daripada nanti kena terjangan angin lagi, hancur deh koleksi aglonema saya. Ya, tapi mau gimana lagi ya, ini udah keadaan alam. Kalau keadaan alamnya seperti itu ya, kita aja yang harus hati-hati ya menyimpan atau menaruh aglonemanya. Tuh, kalau yang disimpan di sini ya alhamdulillah nih selamat. Selamat soalnya ketika anginnya besar, ini nih kraynya langsung diturunin ya. Oke, segitu aja ya sahabat YouTube. Saya cuma hanya berbagi pengalaman, hati-hati dengan angin untuk tanaman aglonemanya ya sahabat YouTube ya. Mudah-mudahan aja video ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silakan di subscribe, like, dan di komen. Akhir kata Bang Er ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.